Ya udah kalau Mbak buru-buru, udah deh. Udah lewat. Pak, ya? Saya nggak diperiksa. Oh enggak, biasa aja lewat. Lewat aja. Silakan. Kenapa sih? Saya kan tidak lewat sini. Why did the alarm go off? Ya, itu karena alat ini teknologi terbaru, Mbak. Jadi walaupun Miss mau lewat dari sana sampai ke sana-sana, sampai ke Vietnam, kalau Miss bawa yang macam-macam, ini bakal bunyi. Excuse me, that doesn't make any sense. Hello. Sen apa, Cok? Lampu sen. Lampu sen. Ya udah, silakan periksa. Ya, gitu. I don't have all day. I have stuff to do. Kurang ajar ya, I slap you ya. Ya udah cepat. Are you finished? Oh ya. Jeruk finish. Nipis. Oh iya. Pak. Ya? Oh udah biarin aja memang rusak. Gitu. Koslet. Pak. Bunyi lagi. Enggak, ini koslet aja koslet. Masuk aja, Bu. Silakan masuk aja, Bu. Saya nggak diperiksa. Kagak. Kayak yang bule tadi. Enggak usah. Cok, periksa, Cok. Tangan saya keram, enggak bisa meriksa tuh. Enggak apa-apa, saya periksa aja. Ya, sayanya apa-apa. Udah, Ibu lewat aja. Dia aja nih. Enggak, kau lah. Iya, garong ini. Gimana sih jalannya, Mas? Biar lihat orang dong. Iya, maaf, Bu. Lancip bener perutnya. Hamil Godzilla kali ya? Lihat deh. Wah, tuh yang di lorong kedua. Iya. Ini modus baru nih. Catat aja langsung. Susu lagi. Dua susunya? Dua susunya. Allah. Keset dimasukkan ke dalam perut apa enggak geli ya? Anak orang mau dimasukin nih. Belanjaan saya, Mbak. Oh, enggak jadi. Gimana, Den? Ini lagi dicatat. Apalagi? Sama sabun muka. Kayaknya mah aman, Bos. Aman apanya? Lihat dong tuh. Aman apanya? Waduh, lega juga perutnya. Iya. Suruh pindah Filipina nih. Tembak langsung nih. Orang kita tuh. Itu aja, Bu. Iya, itu aja. Cuma beli sosis aja kok. Jadi total jumlahnya Rp525.450. Hah? Rp500.000? Yang bener aja orang saya cuma beli sosis doang kok. Sama yang ada di dalam perut Ibu. Kok Bapak tahu sih? Ya tahu. Wong saya lihat di sini, Bu. Lap-lap-lap-lap. Baen kok. Pak. Sorry. Iya. Itu sekretarisnya. Bukan, Pak. Ajudan. Super sekali. Luar biasa. Iya. Jadi begini, Pak. Kebetulan saya punya pabrik. Karyawan saya sekitar 200-an orang. Tetapi akhir-akhir ini sering didatangi preman dan mereka minta uang keamanan.
Makanya saya ke sini mau menyewa jasa security seperti Megapolitan Security. Terima kasih, Pak. Bapak datang ke tempat yang tepat sekali. Baik. Terus apa yang bisa kami perbuat untuk perusahaan Bapak? Kita harus bergerak cepat, Pak. Karena akhir-akhir ini mereka selalu mengirim ancaman ke pabrik kami, Pak. Ancaman berupa surat kaleng apa? Bukan surat kaleng, Pak. Sebentar. Ini ada jagat Dewa Batara. Dewa wis gede tur tawa kowe. Aduh. Pak, ini kenapa dibawa-bawa kemana? Tenang, Pak. Ini cuma bom palsu. Buktinya sampai sekarang belum meledak. Oh, karena belum meledak, bom palsu. Iya, bom palsu, Pak. Sebentar, Pak ya. Silakan duduk, Pak. Dana tolong ke ruangan saya ya. Dana ke ruangan saya. Dana. 86 dan. Saya. Dan, Tanda. Hati-hati, Komandan. Iya, santai, Tanda. Saya kan dulu ke Ghana. Nyupir tapi. Dan, Tanda. Dan, Tanda. Dari mana? Ambil Openg dan libat mana? Sana. Enggak kelihatan. Nah ini komandan dari mana? Dari Airport Soekarno-Hatta. Oh. Dari sini. Terus kenapa bisa gini, Dan? Demam itu jebluk ya. Bomnya meledak. Mana tuh preman-preman yang suka nagi-nagi duit di sini? Hah? Kagak takut gue. Gak tahu apa gue 10 tahun di Priuk. Preman ya, Cok? Dagang keong. Iya. Belum pernah ketempel orang tuh pulang pergi, Cok. Hah? Bolak-balik. Tolong. Tolong, Pak. Premannya balik lagi, Pak. Iya, Bang, Pak. Balik lagi, Pak. Santai, biar kami ngurus. Undur. Loh? Cok, Dana, mari kita berpesta. Siap, Dan. Gas terus. Jangan kasih napas. Bandit-bandit kemari. Sini. Oh, alah. Aco! Lolo, Dana, oh, alah. Kau campur balik lagi ya? Tolong!
apa lo? Saudaranya Spiderman dilawan. Komandan, sakit ya? Komandan, cepat sembuh. Kita berdua sedih komandan kayak gini. Kita berdua gak semangat lagi ya? Cepat sembuh biar bisa ini lagi. Kenapa sih bisa kayak gini komandan? Aduh, Pak Indro. Sakit. Sorry. Memangnya kalian bertiga gak ada yang membantu, ya? Siapa di antara kalian bertiga yang paling dulu lari waktu Komandan Indro mau dikeroyok? Udah, kalian ini. Pak Indro, nanti kalau Pak Indro sudah sembuh betul, kita harus diskusikan strategi. Bagaimana caranya agar petugas-petugas Megapolitan Security ini lebih prima dalam fisik, teknik, dan juga mental? Atas izin Bapak, saya mau menyampaikan sesuatu kepada anak buah saya. Baik, silakan, Komandan. Megapolitan Security, keadaan aman? Aman. Terima kasih. Ya, pekerjaan security atau keamanan menuntut kita menjadi lebih berani lagi. Oleh karena itu, mulai besok, kita akan mengadakan program pelatihan baru. Dan pelatihan ini akan meliputi pelatihan-pelatihan fisik dan teknik. Apakah kalian siap untuk melaksanakan pelatihan ini? Siap! Bagus. Lo. Bangun. Woi. Si goreng. Halo. Hey. Igo lagi. Woi. Azek! Komandan mau buat program pelatihan. Mana gue? Kau tengoklah badan aku kayak gini. Maulah lengket-lengket napas aku pas lari. Lu lagi perut segede bagong, lamar jadi security. Tahu gitu kan dulu lu bisa kerja di bank. Mau jadi apa gue di bank? Casing ATM. Waduh. Jadi setiap hari orang masukkan kartu ke mencung aku gitu? Ya nggak tiap hari kalau lagi butuh duit aja. Ini makanya mending kita makan dulu ya toh. Ini biar ada isinya nih loh. Ini cok baru namanya kawan ngajak makan. Sini. Ngajak makan. Mau kemana lo pade? Anu bang. Hei bang aja. Emang gue pernah ngawin sama Pak lo apa? Pernah? Pernah gak? Pernah? Kayaknya sih belum bang. Ya emang belum lah. Gila kali. Dengar ya, di Megapolitan Security ada dua peraturan utama. Yang pertama, senioritas nomor satu. Hormat sama senior. Siapa senior lo? Abang. Bukan hormat yang kayak gitu. Nanti itu di lapangan. Peraturan yang kedua. Angela, tahu Angela? Yang cantik kan bang? Eh diam lu Galon. Angela punya gua. Iya bang. Ngerti lo? Ngerti bang. Gak ada yang boleh sentuh Angela ya. Najis dia bang. Lu najis. Siapa najis?
Akulah bang. Siapa? Aku. Dia bang. Dia, aku. Dia najis. Aku najis. Dia bang. Najis sekali pun. Eh? Ngerti? Ngerti bang. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Terus ngapain sini? Emang gue suruh nunggu di sini? Hah? Iya bang. Ngalangin jalan gue aja lo. Eh sini apa? Eh! Eh! Oh lo! Tanah! Cok. Enak kali makanannya, Cok. Mantep. Besok pelatihan lo, Mas. Makanya jangan banyak-banyak. Iya, dikit aja. Kau tenang aja lah, Dana. Ah, sibuk. Yakin kan. Dikit. Yakin, yakin gue, Cok. Ya udah biarin aja. Dia mah makan gak makan emang segini badannya, udah. Udah ya makan ya. Apa? 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 Lapar, lapar, lapar. Iya, Bang. Lapar? Lapar, Bang. Nih, 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 nih. Makan piring. Hah? Enggak. Enggak apa? Senior udah makan belum? Belum, Bang. Belum, kan? Belum. Senior tuh makan duluan. Iya, Bang. Baca buku peraturannya Megapolitan. Mir. Cuma bersih. Abang. Shhh. Ini aja. Ya. Enak, Cok. Enak, enak, enak. Enak. Itu dia. Enak kan? Enak. Enak, enak, enak. Pakai baju mau biar gak masuk lagi yang ini tuh. Gara-gara ngeronda semalam nih. Mas Lolo, Mas Aco ini loh, aku ada mainan baru ini. Mainan. Ini mainan apaan? Ini kita pukul-pukulan pakai centang. Pukul-pukulan kepala, ya toh. Ini Mas Lolo duduk sana. Lolo duduk sana. Duh, kok tantang tengku ya ini, Bang. Hah, cobain bisa pakai ini. Ini ada centang. Huh? Ini kita pukul kepala. Huh? Tapi ditaruh di mulut nih, Mas. Milih. Centongnya centang. Digigit. Centangnya digigit. Terus mukul kepala lawan ganti-gantian. Ini mah Lolo jago. Kayak gini nih. Cil, terasa. Tapi yang kenceng. Iyalah kalau kau enggak terasa, Cok. Hajar ya. Sini. Aku duluan ya. Oke. Okay. Siap. Siap. Jangan nangis kalau sakit. Siap ya. Sini, sini, sini kepala aku. Hajar lo. Mati kau. Oke. Okay. Enggak. Ini nolot. Saya kasih tahu. Lain bunyinya, Cok. Lain ya. Rasanya juga lain. Coba sakit kan? Kok beda ya? Sudutnya kali awalannya. Oh, tinggi gini ya. Oke. Itu kan ada rumus fisikanya. Harus gitu. Iya. Ini ya. Dikit lagi. Ini ya. Yo. Sakit ya? Sakit. Gak apa-apa ya? Apa ya? Gak ada bunyinya juga, Cok. Sakit. Coba, coba. Gini loh, masalah gini loh. Coba. Oh, mungkin karena dia pegangan. Dia pegangan. Kenceng ya? Pegangan. Habis nafas juga dia tadi? Iya, habis nafas dia. Curang dia tuh kalau kayak gitu. Lu kan tadi gak pegangan? Iya. Iya kan? Iya, udah ketahuan rahasianya. Ambil nafas dua, Cok. Iya, pegangan. Jangan lupa. Pegangan? Oke. Masih gak apa-apa ya? Kok gitu ya, Cok? Coba, coba. Gini loh, tak kasih tahu gini loh caranya juga. Kok gitu ya? Dia padahal sikit aja tadi ya. Oh, ini celananya kali nih, kurang gini nih. Gini ya? Iya, biar sama. Oh, coba coba gitu. Ya, gitu. Yang kenceng gitu loh. Wah, aduh ngeremehin. Sakit. Nah, enggak, tetap enggak sakit. Kok gitu ya? Iya. Coba lagi kau. Teknik-tek gini ya? Bentar. Sekongkol kalian ya? Canda lo, canda. Gue disuruh datang. Disuruh.
tolong diambilin. Sayang, boleh. Stik. Stik tahu. Siap, Komandan. Iya, iya. Saya punya pertanyaan. Jadi ada cerita begini. Ada 10 bebek. Bebek? Iya. Bebek kalau jalan kan beriring-iringan kan? Iya. Kalau berenang juga kan? Iya. Lah dia melewati selalu sebuah kali. Iya. Lah kebiasaannya kalau udah di kali situ, bebek-bebek itu pada BAB. BAB? Buang air besar. Lah penjaganya marah. Ngancam. Eh bebek-bebek. Lu kalau lewat sini lagi, BAB ngotorin sini, gua tembak lu. Tembak, Nen? Tembak. Nggak usah takut. Ya, kan bebek bukan lu. Oh, iya. Akhirnya bebek-bebek itu mikir. Bebek dulu kan mikirnya hebat. Ya, tapi nggak korupsi, itu yang bagus. Oh, iya, ya, kan? Dia mikir, bebek yang pertama kalau BAB harus dimakan sama bebek kedua. Bebek kedua BAB dimakan bebek ketiga, begitu seterusnya. Prinsipnya, bebek yang depan kalau BAB akan dimakan oleh bebek yang di belakangnya. Ngerti? Gak ada masalah kan akhirnya jadi? Iya kan? Masalah, London. Masalahnya di mana? Kalau bebek yang paling belakang BAB siapa yang makan? Ya kamu dong. Gimana sih? Kita kan menjaga ketertiban. Iya! Berhasil. Masih pinteran gua. Maju, jalan. Satu. Dan bocah orang anak pendidikan bla bla pisan. Iya sih maju. Lah. Nah. Nah. Dua. Kakinya udah bener, tangannya ini tangannya. Tangannya ini tuh ya kiri, kiri. Tangannya yang kiri aja yang ini jangan ikut. Ini buntutnya jangan ikut. Nah. Komandan. Komandan. Lari, 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 lari. Iya pelan aja. Bang. Dia tenang, Pak. Basah bener badannya kayak jambu ayam. Duluan ya. Kemana? Mandi.
Bisa kali disabunin. Gila, cocok. Gila. Orang mau mandi dibilang gila. Bukan gila. Cewek itu. Itu sih botak di sana itu. Mandan Hidro? Iyalah. Siapa lagi? Tiap hari aku diginiin, cok. Mati aku, cok. Aku nengok kepalanya tuh rasanya mau tangkap kepalanya gini. Kukunya. Ugal-ugalan banget bocah ya. Ngomongin gua di belakang. Lihat. Gua kerjain lu. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih benang biru kau ubah menjadi kelambu? Perasaan tadi udah kering. Ubun-ubun gue meleleh kali ya? Seger, bejiger. Apaan sih? Tadi udah dibilas. Emang dikira gua botak kayak gini kenapa? Gara-gara diginiin 10 tahun lagi botak kayak gua dia. Suara apa? Kamu kentut ya? Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Hari ini kita mengadakan pelatihan renang. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah safety first. Artinya faktor keamanan, ya. Dan kalau gitu saya beri contoh saja ya, biar lebih jelas ya. Nanti Mundok bingung. Saya contohkan saja ya. Ya, ya tolong diperhatikan ya. Apa praktek ya, lebih di ini jadi ya. Nanti saya nyemplung di sini diperhatikan ya. Jadi kalau sudah di dalam air kayak gini, kita harus tenang ya. Jangan panik. Apalagi kalau sampai mau seperti tenggelam gitu, jangan panik. Jangan sekali-kali tahan. Air pasang apa ya? Betul. Masih ada gelembungnya. Sabar. Tolongin. Apa sih? Udah saja. Dan enggak apa-apa, Dan. Komandan enggak apa-apa. Dan. Komandan. Muncrat dia. Masih hidup rupanya, Cok. Kayak dispenser ya. Komandan enggak apa-apa. Dan. Saya ada di mana ini? Masih di pinggir kolam, Dan. Oh, di pinggir kolam, Dan. Pantes adem. Dan, gak apa-apa, Dan. Hebat kamu, Dan. Enggak, biasa aja kok. Orang komandan gak apa-apa juga. Ribet banget lu. Yuk. Aduh, Cok. Sakit kali perutku, makan apa aku tadi ya? Jajan sembarangan sih lo. Salah. Apa tau, Mas Lolo mules tau? Iya, kok tanya lagi lah. Udah lah, kita di luar aja. Masuk, ntar cariin lagi. Sama komandan. Tapi nyusul ya, Mas Lolo. Iya. Cepat lo. Iya, ini mau ke rumah Mas Lolo. Aduh. Makan mayat lo ya. Aduh, banget. Ke dokter aja lo ke besok. Udah motornya. Halo, pagi. Pagi, Dan. Ya, kali ini saya ingin mendemokan sebuah alat yang kita namakan KZ. Ya, KZ Troop. Dan alat ini gunanya untuk mencegah para tahanan yang telah kita tangkap melarikan diri. Cara kerjanya kira-kira begini. Alatnya terdiri dari pertama ini sebuah karpet. Ya, ini harus diletakkan di depan pintu di mana memungkinkan tahanan kita kabur. Tolong diletakkan di depan pintu, Opi. Ya. Nah, ya. Dan aduh, lega kali rasanya, wah, plong! Nah, intinya justru ada di alat yang kecil ini. Alat kecil ini walaupun kecil dapat melontarkan atau mengirim gelombang-gelombang elektrik ke karpet yang tadi dipasang. Kalau ini dipasangkan pada tahanan kita, misalnya begini ya, seperti ini, dan ini dinyalakan ya. Nah, ketika ini sudah dipasang, dia menginjak karpet tersebut, maka secara otomatis kesetrum, kemudian pingsan. Nah, nggak jadi kabur kan? Nggak bisa, ketangkep lagi. Nah, itu. Sehingga Jangan diinjak, oh. Apa, Dan? Jangan diinjak. Nggak dengar aku. Oh, mudah. Dan. Aduh. Komandan kena setrum itu. Dan. Komandan, bangun. Bangun. Gimana ini? Sepertinya komandan butuh nafas buatan ya. Iya. Enggak mau digoyang-goyang kayak gini aja. Iya. Nafas buatan. Oh, ya udah. Lo, tolong tiupin komandan lo. Udah siuman, enggak usah nafas buatan.
Gak usah ya. Gak usah, gak usah. Udah. Pingsan ya. Sialan. Keduluan gua sama Dana. Mau maunya Angela. Cowok bentuknya kayak toge gitu. Gua aja geli. Bos. Pakai dukun dia kali. Kayaknya si Angela dipelet sama si Dana. Bisa jadi. Gua mau habisin dia. Gua mau kerjain dia sampai dia udah enggak ada harga dirinya lagi depan Angela. Oke, namanya siapa? Lolok, Dok. Lihat sini. Siap. Sekarang saya tanya, keluhannya apa? Gini dok, aku nih kayaknya punya penyakit langka. Aneh dok, aku tuh kenapa sering kentut-kentut ya? Tapi baunya nggak ada dok. Jangankan bau, suaranya aja nggak ada. Aneh dok. Nah tuh kan, aku barusan kentut tapi suaranya nggak kedengaran. Dan baunya nggak ada. Aneh nih dok. Saya kasih kamu obat aja. Ya. Ini ada obatnya buat kamu. Pedes ya. Pedes ya. Hah? Oh ini obatnya. Dengan obat ini saya bisa sembuh dok. Ini obat untuk hidung kamu. Supaya hidung kamu tuh nggak mampet. Hidung. Besok kamu datang lagi ke sini. Ngapain lagi dok? Kita periksa kuping kamu. Hah? Kuping, diperiksa. Kok bisa ya, nggak denger sama kentut kamu sendiri? Kok ke telinga sih? Cok, dokternya aneh. Baru dokternya ini. Udah, minum aja obatnya. Oke, kamu. Namanya? Maco, dok. Keluhannya apa? Gede, dok. Hah? Hah? Maksudnya rasa sakitnya tuh besar gitu, dok, gede. Iya. Oke. Jadi gede rasa sakitnya? Gede banget, dok. Ini kayak pala saya nih kalau dipegang sakit, dok. Aduh, cok. Sakit, dok. Sakit banget palanya. Leher juga. Aduh, cok. Sakit banget, dok. Sakit banget? Enggak ketahan. Terakhir perut. Aduh. Wah, bahaya ini. Oke, gini aja deh. Mendingan aku coba kamu periksa dulu sini ya. Iya, dok. Ayo, cok. Sini, cok. Nggak pernah liat yang kayak gini loh. Coba tangan lagi bingung ya. Kakinya. Tangannya jangan di situ. Lihat atas. Tangannya lihat atas. Lihat kemana? Kiblat dok. Oke. Tarik nafas. Tahan. Tahan. Coba kamu ambilin itu saya deh, coba. Kayaknya dok, ada. Ini sampai kapan? Oh, lepas. Aduh, okay. Mati kawan aku. Pulang ya. Oke. Okay. Tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Oke. Okay. Ayo. Tangan awas. Satu lagi. Coba. Apa, cu? Coba saya pengen periksa tangannya. Coba pencet ini, mejanya. Aduh, cok. Sakit mejanya, dok. Sakit banget ya mejanya, sakit, ya. Sakit. Coba pencet ini. Telepon ya, dok, ya. Pencet. Ow. Sakit juga. Gak kuat, dok. Oh, amazing. Coba tangannya pegang saya. Sakit juga, cok. Enak. Hah? Enak apa? Sakit? Sakit juga, tapi. Sakit ya? Sakit, iya. Sakit-sakit enak. Oke. Sepertinya saya harus berkata jujur sama kamu. Aduh, cok. Mati kau di, cok. Maaf. Dokter itu harus jujur. Iya, dok. Dan ini adalah proses yang paling saya nggak suka untuk berkata jujur di setiap kali saya harus bilang sama pasien saya. Sepertinya tangan kamu kesleo. Kesleo? Tangannya doang, dok. Iya. Yeah. Palanya nggak apa-apa? Nggak. Berarti mejanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah, kau.
pelatihan hari ini adalah pelatihan bela diri. Mungkin dari kalian ada yang mempunyai olahraga bela diri sendiri? Ada? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, langsung saja kalian akan dilatih oleh Pamela dan Ovi. Ini walaupun seksi begini, kalian jangan pernah coba-coba ya. Karena dia sudah mumpuni betul ya. Bisa modar temenan ya. Oke, silakan Ovi, Pamela. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar membela diri apabila kita diserang oleh musuh. Oke, di sini misalkan Komandan Indro. Kenapa sih ceweknya harus pakai buka baju segala? Itu sih taktik mereka doang buat ngecoin si komandan. Kan, gue bilang apa? Kalah kan komandan? Aduh, hancur gua. Oke lah, terima kasih buat Komandan Indra dan Pamela. Tepuk tangan dulu semuanya. Siapa yang bisa melakukan adegan seperti tadi? Aku. Saya. Alah, tadi saya tanyain gak ada yang ngacung, gak ada yang mau maju. Sekarang mentang-mentang yang nanya Ovi Pamela, ngacung semuanya. Oke, semuanya berdiri yuk. Oke, sekarang kalian cari pasangan masing-masing dan berhadapan-hadapan. Oh, kemana? Ini ceritanya mau menghadapi saya sendiri lawan berdua, ya. Ceritanya saya punya musuh dikeroyok berdua lah, begitu kira-kira. Saya temenin Dan deh biar menang ya. Enggak usah. Saya kalah juga enggak apa-apa. Mati juga enggak apa-apa. Dan mati bareng Dan. Hah? Mati bareng. Enggak usah, mau mati bareng sendirian dong. Udah biar mati dulu. Dan, lo sama gue. Ya. Langsung. Ya. Iya, jerawatan ini kan, Bos. Ini sih bukan jerawat, bisul. Lah. Lu lihat tuh. Oh, itu. Ajar. Ya. Apa? Aduh, ada apa, Mas? Cari baju perempuan juga? Iya, Mas. Untuk anak Denis. Ini bajunya. Hah? Ini bajunya. Ini apa? Dompet siapa ini? Loh, itu kan dompet saya. Oh, mau bohong ya? Apa? Mau bilang apa? Pis, mau bilang pis. Berani hajar, Dan. Apa ya? Aduh, Mas. Selama ada Megapolitan Security, ibu akan aman di sini, ya. Ketawa lagi, Glenn. Glenn mukulnya kok betul-betulan sih? Sakit kali lo ini, Cok. Sorry, lo. Gue jadi hilap. Abis kumis lu tuh, ya Allah, ganggu buat emosi gue liatnya. Enak mukul orang. Enak, ini gue rasain. Oke, Mas. Lagian kan udah sesuai sama instruksinya Komandan Indro toh. Instruksi, pas kan pukul ini paru-paru aku udah pindah ke pindang ini. Perasaan gua mukulnya cuma begini doang tadi. Sakit lo, Cok! Nanti gua mati gua gimana? Udah, gak usah ngomong apa-apa lagi. Cium dulu ya. Mungkin kan berhasil tugas kita ya. Orang percaya Megapolitan Security bisa memberikan rasa aman. Okay. Reputasi penting. Reputasi, coy. Yo, perhatian semuanya. Yo. Kalian udah pada makan kan? Ah, ya. Ayo jangan malas, ayo. Mulai lagi pemanasan. Ya, dipimpin oleh seniornya ya. Ayo, lari.
Bawa dong cepat. Nah, iyalah, ayo lah. Ayo, ayo, ayo. Ya, ya gitu ayo. Cepat, lari, lari, lari. Belonok, cepat lari. Ayo semangat dong. Semangat, semangat. Ah, ayo gue. Nah. Oh, capek kali kayak gini lah. Males kali aku yang kayak gini, udah kita ke pohon-pohon itu aja yuk. Yakin lu? Udah yakin aku tanggung hajab. Jawab. Udah, yuk. Nah, gitu. Lari, lari, lari. Nah. Aduh, enak kali komandan itu buat tinggal nyuruh-nyuruh. Kita baru makan, udah disuruhnya lari. Kalau bukan komandan, ku tarik jenggotnya itu. Lagian bukan jenggot itu. Jadi? Akar gigi. Oh, kau. Ya, jangan males. Ya. Gerakannya yang betul. Anak muda malas. Tunjukin kalian penerus. Ya, oke. Yuk, yuk. Terus, terus. Terus. Ngopi dulu. Dikerjain gua nih. Aduh, ini juga. Oke, saya kepingin ini yang jawab perempuan dulu. Ya, kamu Nela. Siap, Nel. Coba tolong dijawab. Ini masalah psikologi. Ya, ya. Aduh. Ini Nela dulu, nanti gantian semua. Ya. Ini kelihatannya gampang, tapi dari situ bisa kelihatan. Bagaimana attitude seseorang? Siap, sudah komandan. Oke, siap. Akan saya berikan warung-warung untuk diproses lebih lanjut. Waduh, ini pinter ya. Malah komandannya suruh tanggung jawab. Oke, oke, oke. Ya, kembali ke tempat. Sekarang lagi gantian. Kamu yang badannya luas nih. Ya, kamu siapa? Lolo? Ya, kamu Lolo. Oh, tapi tak ganti dulu, soalnya enteng banget kalau ini. Kamu kan bekas wajikan juga kamu. Bentar ya. Eh, alah. Kenapa, ya? Kenapa, Dan? Nggak tahu loh, ini lengket. Nggak mau anu. Kalau kepribadian dia aja. Oh, alah. Kalian juga ya? Enggak ya? Oh, alah. Dan ya. Dipanggil Pak Sam ke ruangan sekarang juga, penting. Oh siap. Oh lah, ada apa lah ya? Juga ya kita jaga berdua begini ya kan? Iya, tetap aja namanya juga kerja. Yaudah Gi, mau ngecek ke sana atau ngecek itu? Sana aku? Iya. Yaudah, sana kamu. Kenapa lagi sih? Enggak, yaudah aku sana. Dah. Hati-hati, Angela hati-hati. Mas. Pakai jelas.
aja, Pak. Oh, Mas, terus sama Mas, mobilnya? Hah? Enggak, Pak, cuma gangguan sedikit, Pak. Saya bantu kok. Enggak usah, Pak, enggak usah. Saya gini-gini tuh juga pernah sekolah di mesin dulu, Pak. Sekolah di mesin benerin truk, benerin bis. Sekarang, wah, udah gagah jadi security ya, toh. Aduh! Angela? Diam! Hoi! Lancar ya, Teh. Eh, ngomong-ngomong sering ke cafe shop kan? Oh, sering lah. Sering ya? Nah, sering. Di cafe shop ya. Kan lu pesen kopi susu misalnya. Iya. Kopi susu satu. Pelayan kan langsung bawain kan? Ada gelas, ada kopinya. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Iya. Ngudeknya pakai apa, ayo? Tangan kanan. Tangan kiri lah. Kan tangan kiri, minum kan kanan, gimana sih? Ya kan bisa gantian, tangan kanan dulu taruh baru minum. Tangan kiri. Salah semuanya. Ngudeknya ya pakai sendok, gimana? Kalau pakai tangan kotor, panas lagi. Gimana sih? Iya sih, melepuh telunjuk lu. Terserah lah, Dan. Cok lama gak ngerti. Ya gimana ya? Seriusan, buat Mas kali ini gratis. Weh, yang bener ini Mas? Ah, serius ini. Motor nuwun lo Mas. Iya, sama-sama. Turun lo. Iya. Eh Mas, cepat pindah gas itu.
jahat banget sih. Jahat kenapa lagi? Kamu itu apa-apaan sih, ha? Kamu apa-apa? Eh, sih, Dan. Orang ini jatuh sendiri juga. Dan, saya nggak apa-apain orang yang ceroboh juga. Sakit lagi. Eh, manja lo. Jangan-jangan ngapain lo bela-belain dia? Udah, biar aja. Ya habisnya lo jahat banget. Ngapain sih kakinya pakai dijegal segala? Siapa yang jegal dia? Nggak ada yang jegal dia. Bohong. Jelas-jelas gue ngeliat sendiri. Ngeliat apaan? Lo jangan bikin ribet ya. Bener-bener lo ya. Ow! Udah. Jangan pada berantem. Satu kop berantem. Alan. Kamu udah keterlaluan ya. Saya minta kamu sekarang juga mengundurkan diri. Hah? Mundur? Dan serius? Serius! Denger ya. Sekarang lo berhasil. Yang kali bumbuin lo. Apa tuh? Halo. Daddy di mana? Mau ketemu Kapin nih. Oke. Ya udah aku udah mau nyampe ya. Okay, bye. Bapaknya Angela tuh Pak Sam. Normal. Awas lah ya. Tunggu pembalasan gua. Habis lu. Ada salah satu security yang oke punya. Siapa? Alan, jadi rencanamu sekarang apa, Lan? Saya mau bahas dendam, Pak. Saya nggak terima perlakuan Indro itu. Apapun rencanamu, kamu boleh pakai rumah saya ini. Owner Megapolitan Security itu musuh bebuyutan sama saya, Lan. Dari dulu itu. Pokoknya, saya tidak suka melihat dia sekarang sukses. Kamu ngerti, Lan? Mengerti sekali, Pak. Kalau begitu, saya akan menjalankan rencana saya. Waduh. Makin lengket aja. Aja lem tikus. Mau pada kemana ini? Mau ke kantin, Dan. Biasa, cari makan. Oh, iya gak apa-apa. Bagus. Tapi jangan lupa, 30 menit lagi kita meeting loh di ruangannya Pak Sam. Okay. 86, Dan. Siap, Dan. Ya udah, duluan ya, Nan. Silakan. Permisi. Jadi ingat waktu saya muda. Saya waktu muda begitu. Cewek-cewek pada ngantri. Emangnya banyak yang suka sama Pak Komandan? Playboy banget sih. Loh, bukan begitu. Saya dulu jualan pulsa. Ya kan pada ngantri. Oke, let's go. Oke.
Kenapa sih? Akhir-akhir ngeliatin aku aneh gitu. Kamu... Aku kenapa? Kamu mau nggak jadi pacarku? Nah, kamu serius? Ya serius lah. Ini ya harus kita bicarakan dengan lebih sungguh-sungguh ya, jangan lagi ada ugal-ugalan dulu. Tapi kita harus melakukan. Itu apa kamu itu? Angel ya. Sebentar, ada telepon masuk. Halo, siapa nih? Alan siapa ya? Ada apa ya? Pak, ada yang mau bicara, Pak. Siapa mau bicara? Dengarkan. Ada yang mau bicara, mungkin Job masuk. Halo. Daddy. Daddy. Anjing. Pak Sam ditelepon anjing. Anjing. Kamu di mana sih? Anjing siapa nelpon jam segini? Mana tahu aku. Tahu dong suara siapa? Kamu mau apa kan anakku? Mau apa kamu? Saya nggak perlu apa-apa dari bapak. Saya cuma mau tahu, sehancur apa Pak Sam? Kalau anak semata wayang bapak, mati. Jangan, tolong jangan sakiti anakku. Kamu mau apa? Akan aku kasih. Saya minta 10 miliar cash diantar oleh si gendut Indro dan juga dayang-dayang yang bodoh itu. Saya secepatnya. Iya. Aku memenuhi permintaan kamu. Iya. Saya tunggu ya, Pak. Ingat, jangan coba macam-macam. Saya tidak mau ada yang lapor polisi dan ada yang bawa senjata. Kalau sampai saya tahu ada yang melakukan hal tersebut, saya habisi anak bapak. Nih. Paham. Saya harus lapor polisi. Maksudnya tidak lapor polisi. Janji. Ya. Saya tunggu. Saya akan kirimkan alamatnya. Si? Daddy akan datang, Enji. Masih dendam si Alan itu. Kurang ajar. Pak, apa yang harus kita lakukan? Pak. Pak Sam, pingsan. Tolong, kita bawa ke ruangannya. Pelan-pelan, Pak. Minum dulu. Terima kasih. Ya, masalahnya Bapak juga nggak ngomong sih kalau Angela itu putri Bapak. Kalau nggak kan kita maksimum security. Ya, nggak mungkin dong, Dan. Kalau semua orang tahu, ya Angela anak saya. Pasti nanti dia dianakmaskan di perusahaan ini. Loh, saya akan sengaja suruh si Angela itu jadi security. Supaya dia bisa mempelajari seluk-beluk perusahaan ini. Ya, nantinya kan dia juga yang akan mewarisi perusahaan ini. Saya kan sudah tua. Nah, ada yang punya ide lain?
Ayo buruan Angela, kasih. Oh, kerasa kerusuh banget ya. Emangnya mau masuk dunia fantasi apa buru-buru? Tenang. Ngomong-ngomong, Bella sebelah mana Dan ya? Kau kenapa ngurusin bel sih ya, Cok? Siapa yang bukain pintu kalau kagak ngebel? Udah London, pulang aja gitu ya, lapar kali aku. Angela penting. Sabar. Diam, dengar perintah. Oke? Angela. Satu, dua, tiga. Lolok mana lolok? Katanya masih makan, Dan. Astagfirullahaladzim, bocah gemblung aja. Perut doang yang diurusin, Dan. Nanti kalau mereka datang, sikat habis semua ya.